Halo teman-teman, kembali lagi di Mbuh Channel. Pada video kali ini saya ingin membagikan tutorial tentang cara melakukan transaksi menggunakan BRIVA atau BRI Virtual Account melalui internet banking. Sebelum mulai, silahkan teman-teman bisa klik tombol subscribe untuk mendukung Mbuh Channel menuju 5.000 subscriber. Thank you. Oke teman-teman, langsung saja saya akan memberikan contoh melakukan transaksi menggunakan BRIVA di Tokopedia. Di sini saya akan coba membeli pulsa. Coba kita cari dulu ke bawah. Nah ini dia, kita masukkan nomor yang akan kita isi dulu. Kemudian kita pilih nominal, karena cuma contoh saya akan coba berapa ya, 2000 saja dulu. Oke, jika sudah kita klik beli. Nah, di sini ada banyak pilihan pembayaran. Kita pilih, tunggu dulu, masih loading. Oke, kita scroll ke bawah, kita pilih BRIVA atau BRI Virtual Account. Klik. Oke, kita klik bayar. Mohon tunggu sebentar, beberapa detik kemudian ini akan muncul. Nah, kodenya seperti ini teman-teman. BRIVA sendiri ialah sebuah kode unik pengganti nomor rekening. Bedanya lebih praktis daripada kita secara manual. Sesudah ini kita tinggal copy kemudian masuk ke internet banking. Klik kiri atas, kemudian pembayaran dan nah, di sini kita scroll ke bawah di menu pembayaran hingga kita menemukan BRIVA. Nah, ini dia, kita klik saja langsung. Kita pilih rekening dulu, kemudian kita baru masukkan kode yang sudah kita dapat tadi atau sudah kita copy tadi. Kita tempel, kemudian kita kirim. Lakukan pembayaran seperti biasanya. Nah, sudah langsung terdeteksi jenis transaksinya apa, berupa nominalnya berapa. Kita masukkan password dan token seperti biasa. Oke, kita permintaan token. Jangan lupa untuk sisakan pulsa 500 untuk sekali permintaan token. Jika sudah kita masukkan 6 digit tokennya. Kemudian kirim. Oke, sudah terkirim. Tunggu sebentar. Nah, ini dia. Kemudian tunggu sebentar dan nah, ini baru masuk, langsung masuk. Kita cek pengisian 2000 sukses, masih aktif. Sekian 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 sekian. Transaksi BRIVA berhasil untuk contoh kali ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.